Baik, manakala ikhlas juga boleh disebut ikhlas yakunu qablal amal. Ikhlas itu berlaku sebelum daripada beramal. Itu dipanggil ikhlas. Tetapi tajarrud itu dilakukan ketika beramal. Maknanya kotak itu berada dalam keadaan ketika beramal. Itu beza antara ikhlas dan tajarrud. Baik, apa maksud tajarrud menurut Imam Syafi'i? Tajarrud ialah mengosongkan fikrah, maksudnya pemikiran, dari segala dasar dan individu selainnya, kerana fikrah kamu adalah yang paling mulia, paling mencukupi dan paling tinggi. Maksudnya, pemikiran kita sebagai seorang Muslim mukmin ini, tidak ada pemikiran yang lebih tepat dan lebih suci yang paling tinggi menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehebat mana pun manusia mampu berfikir dengan teori-teori dalam kehidupan sekalipun, kita tetap tidak mengkagumi, maksudnya kita tidak tetap mengkagumi pemikiran tersebut, melainkan kita hanya meletakkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Allah, ajaran Allah itu lebih tinggi berbanding dengan ajaran milik manusia ataupun pemikiran manusia. Seumpama firman Allah di dalam surah Baqarah ayat 138. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah ni maknanya celupan Allah. Maksudnya bagaimana dibontuk oleh Allah pemikiran kita, maka siapakah celupan yang lebih baik daripada celupan Allah? Maknanya pemikiran kita, fikrah Islam kita, fikrah pemikiran Islam kita adalah fikrah yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau selain daripada Allah, maka apakah bentuk sibghah yang lebih baik? Apakah bentuk pemikiran yang lebih baik? Apakah bentuk cara yang lebih baik? Melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi Allah berfirman di dalam Quran, qad kanat lakum uswatun hasanah fi ibrahima wallazina ma'ahu idh qalu linabdi qaumihim inna bura'u minkum mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wabada bainana wabainakumul adawatu wal baghda'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Adalah bagi kamu pada kisah Nabi Ibrahim dan pengikutnya teladan yang baik. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, iaitu raja yang Nabi Ibrahim berdepan itu, ataupun kaum yang Nabi Ibrahim berdepan dengannya itu, apa kata Nabi Allah Ibrahim? Inna bura'u minkum, kami berlepas diri daripada kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami mengingkari kekufuran kamu dan telah nyata di antara kami dan kamu permusuhan serta kebencian buat selama-lamanya sehinggalah kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kita nak faham dengan makna tajarrud ni? Kita melepaskan diri kita daripada sebarang bentuk perkara selain daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu lebih kurang lah maksud tajarrud tu lah. Kita mengosongkan diri kita, pemikiran kita daripada menerima apa-apa jua sesuatu selain daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu di sisi saudara Islam yang sebenar terdiri daripada 6 kategori. Di kalangan umat Islam ataupun di kalangan saudara Muslim itu ada 6 kategori manusia disebut. Pertama, Muslim yang berjihad. Yang kedua, Muslim yang enggan berjihad. Satu, Muslim yang berjihad, ini paling tinggilah, ini makam paling tinggi. Yang kedua, Muslim yang enggan berjihad. Dia Muslim tapi enggan berjihad. Dia wait and see je. Tunggu dan lihat. Kau pergi dululah atas dan follow dalam belakang, tak kan? Ingat.
Yang pertama tu berjihad. Berjihad ni maknanya berkorban dengan jiwa, dengan harta. Itu yang pertama. Yang kedua, Muslim yang enggan berjihad. Dan yang ketiga, Muslim yang berdosa. Muslim yang berdosa. Berdosa maksudnya melakukan maksiat. Yang keempat, kafir zimmi. Ya, dipanggil kafir zimmi. Yang kelima dipanggil kafir muhayyid, iaitu kafir yang bersifat pertengahan. Dia tidak menentang dan dia juga tidak cenderung, maksudnya tak masuk Islam lah. Dia di antara harbi dengan zimmi, dipanggil muhayyid atau muahid. Dan yang keenam dipanggil kafir harbi. Setiap golongan ini diukur dengan neraca Islam. Pada sempadan pembahagian ini diukur seseorang individu dan sesebuah institusi sama ada dia diboleh berikan walak atau ikat setia atau menjadi seteru. Jadi dalam enam kategori manusia ini, yang letak kategori ini bukannya kita, tetapi kategori itu sendiri datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang meletakkan. Cuma di dalam kita memberikan taat setia, maka siapakah golongan yang lebih layak untuk kita beri taat setia melainkan mereka yang bergelar Muslim, yang paling utama Muslim yang berjihad. Itu paling utamalah. Baik, makna tajarud dari segi bahasa, bila sebut juradah, apa yang dikupas? Tajrid, menanggalkan pakaian. Tajarud, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Itu lebih mudahlah nak faham makna tajarud tu kan. Makna dari segi syarak, kalau dalam istilah ilmu fiqah dia dipanggil sebagai tajrid. Ilmu fiqah, ilmu tasawuf dipanggil tajrid. Orang yang tajrid adalah orang yang menanggalkan dirinya daripada bergantung dengan sebarang sebab. Itu dipanggil golongan tajrid. Itu dalam ilmu tasawuf. Yeah. Jadi tajarud dari sudut syarak, dia kata beribadat semata-mata kerana Allah, bukan selainnya. Sebab itu dia ada persamaan dengan ikhlas, tapi ikhlas lebih umum. Ikhlas lebih umum. Beribadat semata-mata kerana Allah, bukan selain Allah. Bergorak ke, diam ke, sembunyi ke, nyata ke, hanya kerana Allah. Tidak berbaur dengan hawa nafsu, dunia, kemegahan dan kekuasaan. Ini yang dipanggil sebagai tajarrud. Maksudnya apa jua perkara yang dia lakukan dalam gerak kerja dakwah. Gerak kerja dakwah yang dia lakukan itu dia lakukan semata-mata kerana Allah. Bahkan apa jua gorak, diam, laku, sembunyi nyatanya, dia dalam keadaan selamat dari pengaruh hawa nafsu dan juga segala macam perkara yang merosakkan, seumpama dunia, kemudahan, kemegahan dan kekuasaan. Okay, itu dari sudut makna syarak. Ya, ini kisah Nabi Allah Ibrahim tadi yang kita dah baca. Dia kata apa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan mereka yang bersama dengan baginda dalam keadaan tajarud yang sempurna. Maksudnya dia berlepeh, Nabi Allah Ibrahim berlepeh diri daripada kekufuran. Tidak sedikit pun terpengaruh dengan kekufuran. Yalah, memanglah kita kata itu Nabi. Tapi nak sebut berlepeh dirinya walaupun berhadapan dengan kaumnya sendiri. Terdiri daripada bapa, anak dan keluarga mereka. Kita ni kadang-kadang dalam keadaan berprinsip-berprinsip ni kadang-kadang bila berdepan dengan orang-orang tertentu, kita goyang. And then bukan apa dah, teh. Abah Den tu, Den sogan dengan Abah Den. Contoh lah. Den tak boleh dah. Kenapa lah, teh? Sogan lah Den, teh. Kenapa? Tu kawan baik Den tu, teh. Dia masih berkira-kira dengan manusia lagi. Sedangkan perkara yang diberkira-kira itu adalah berkait dengan hak dan yang batil. Jadi Nabi Allah Ibrahim ni berdepan dengan kaum sendiri, dengan keluarga sendiri. Nabi Allah Ibrahim berlepeh diri daripada perkara tersebut. Dia tak goyang lah. Itu dipanggil tajarud. Itu dipanggil sebagai tajarud. Maksudnya prinsipnya kekal. Kalau kita sebut istilah prinsip lah. Akidahnya kekal.
keyakinannya kekal. Dia tak bergerak. Sekalipun dia berdepan dengan orang yang, mana kita kata sebut orang yang sangat penting dalam hidup dia sekalipun. Baik. Berlepas diri dari kaum dan berhala mereka, ingkar terhadap kebatilan dan penyelewengan, memulaukan penyembahan berhala yang yang mengadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipanggil sebagai tajarrud, berlepas diri daripada perkara kemungkarat, berlepas diri daripada perkara kekufuran, berlepas diri daripada kebatilan. Jadi apa juga keadaan ni, dia tak goyang. Dia tetap dalam keadaan, tetap pada menolak kebatilan tersebut dan tetap berpegang dengan akidah, dengan keyakinan. Ini dipanggil sebagai tajarrud. Kita ni belumlah sampai ke tajarrud lagi dah. Sebab apa tu? Mudah goyang kan? Kita ni Nabi Posan kan? Nabi Posan, apa ni, Nabi kata watinu anfusakum, tetapkan diri kamu, jangan kamu menjadi in ahsanan nas ahsantu. Kalau orang kata baik, kita pun kata baiklah. Kalau orang kata jahat, kita pun kata jahat. Tapi baik dan jahat itu biar kita nilai berdasarkan kepada ilmu yang diberi oleh Allah Ta'ala, bukan ikut orang. Kita ni kan mudah terpengaruh kan? Mudah terpengaruh, satu hal. Yang keduanya, tegas tapi bila berdepan dengan kepentingan-kepentingan, dia jadi goyang. Dia bila tegas, tiap waktu tegas, sekalipun orang yang dia sayangi itu sendiri pun berdepan dengan diri dia, dia tetap tegas pegang dengan keyakinan itu. Itu dipanggil sebagai tajarrud. Imam Al-Banna berkata, tajarrud ialah mengosongkan pemikiran kamu daripada fikrah lain daripada dasar individu ini. Ini kerana fikrah kamu adalah fikrah yang paling murni, mana disebut oleh Allah sibghatullah. Yang kita pegang ni apa dia? Yang kita ikut ni apa dia? Adalah celupan daripada Allah, mana yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Baik, timbangan. Tanda-tanda tajarrud yang hak, yang benarlah, ialah seseorang itu menimbang seseorang individu, hal ehwal mereka dan setiap perkara dengan neraca dakwah, menetapkan pendiriannya terhadap semua itu berdasarkan neraca dakwah. Terdapat Muslim yang berjihad dan kita mengasihinya, membantu, menziarahi, menunaikan hajat mereka dan menjalin hubungan dengan mereka. Terdapat juga kaum Muslim yang hanya duduk tidak bekerja, kita menggerakkan semangat mereka dan membantunya dengan menasihatinya di samping memaafkan mereka. Terdapat juga, ini berdasarkan 6 kategori golongan yang disebut tadilah. Terdapat juga mereka yang berdosa, kita mengingatkan dan menasihatinya, mengajak mereka kembali kepada Allah. Ahli zimmi yang tidak memungkiri ikat setia mereka, tidak menzahirkan permusuhan mereka, kita bertolak ansur dengan mereka dengan sikap adil. Mereka memperolehi apa yang kita dapat dan mereka juga tetap menerima hukuman seperti mana yang dikenakan kepada kita. Maksudnya, dalam 6 kategori manusia yang disebut oleh Imam Syekh Ihsan Al-Banna tadi, Muslim berjihad, Muslim yang enggan berjihad, Muslim yang berdosa, kemudian kafir, lagi 3 kategori, zimmi, mu'ahid dan juga harbi. Okay. Bagi Muslim yang berjihad, apa yang kita kena bersikap dengan mereka? Kita kena mengasihi mereka, bantu mereka. Apa lagi? Jaga hubungan baik dengan mereka, bersilaturahim dengan mereka. Kenapa? Mereka sedang melakukan jihad pada jalan Allah Ta'ala. Dia adalah berada pada kedudukan yang paling utama daripada daripada jenis-jenis manusia kan. Yang kedua, Muslim yang duduk dan tidak bekerja, mana tak berjihad lah. Tanggungjawab kita apa dia? Menggorakkan semangat mereka, bantu mereka. Jangan disalahkan mereka saja. Jangan salah mereka. Jadi kita kena gorak. Dan yang ketiga, Muslim yang berdosa, kojo kita berdakwah mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, golongan yang keempat, golongan ahli zimmi, apa sikap kita? Maka sikap kita adalah selama mana dia tidak menzahirkan permusuhan, maka kita perlu menunjukkan sikap adil pada mereka. Perlu berlaku adil dengan mereka. Baik. Jadi ini orang yang tajarrud.
dan pendirian mereka ditentukan oleh dakwah dan keikhlasan mereka. Maksudnya ginilah tuan-tuan, paling mudah kita kata gini. Kalau di kalangan Muslim kita melakukan kesalahan, kesalahan yang mereka lakukan itu perlu kita perbaiki, perlu kita tegur. Yang salah, kita kata salah dan perlu diperbaiki dan kita tegur dan akui kesalahan tersebut. Kalau di kalangan orang kafir sekalipun buat salah, begitu jugalah sikap kita. Ia perlu ditegur dan dia perlu diperbaiki. Jangan dengan orang kafir kita garang. Orang kafir kita kemin garang tu dah. Ini tak ada kerja lain orang kafir ni kan. Marah kita dia. Tapi kalau Muslim sesama dia buat benda yang sama, dia tak ada apa. Tak apa teh. Orang kita je tu teh. Min orang kita. Jadi itu tak tanda tajarut. Orang bertajarut ni pendirian mereka terhadap manusia tu ditentukan berdasarkan kepada dakwah. Macam contoh lah kan, main meracun melangayu kan. Main meracun melangayu. Kalau orang bukan Islam main meracun melangayu, goram gitu dong kan. Orang nak tidur main meracun pula gitu kan. Marah dah. Makan kono togu dan sebagainya lah. Tapi bila orang Melayu Islam dia main meracun, lain pula. Orang bukan Islam main meracun, orang Cina main meracun sehari dua hari je. Sehari je. Nak lawan tu ke. Kan? Kita hanya main meracun sebulan Ramadan, sebulan Syawal. Itu bukan nak lawan tu, berantu. Maksudnya tajarut ni kita ada pertimbangan dari sudut dakwah kita bagaimana. Kalau benda tu betul-betul salah, kita hadapi benda yang salah tu keadaannya sama lah. Salah-salah. Bukan ada double-double standard pun tu, bukan. Sifat tajarut adalah perlu untuk menyatukan barisan para petugas Islam dan dia adalah satu daripada rukun dakwah. Ustaz Al-Maududi berkata, sesungguhnya kerajaan fikriyah yang diseru oleh para aktivis yang berlemah lembut, benar hati yang jernih dan ikhlas beramal berpegang dengan prinsip, kosong dari sebarang kepentingan syahwat. Ini juga bentuk tajarrud. Bila dia beramal, bila dia berdakwah, bila dia berjuang, perjuangannya itu bersih daripada sebarang bentuk perkara-perkara yang bersifat kepentingan. Kenapa nak lawan lah? Lawan lah teh. So kalau kita lawan, kita menang, kita lah jadi ketua. Apalah nak jadi ketua pula. Besok dan jadi ketua, so siap, siaplah dia. Tak gitu. Kita menentang sebab perkara tu mungkar. Bila yang buat kemungkaran tu di kalangan orang yang kita tak suka, kita tentang. Tapi bila buat kemungkaran tu di kalangan kawan kita sendiri, cakap contoh direct pun lah, senang lah kan. Macam tu lah lebih kurang lah. Member lah kawan kita sendiri pun dia dapat benda yang sama, tapi dia buat mungkar yang sama. Macam mana sikap kita? Sebab itu benda kemungkaran tak kira sama ada orang tu geng kita ke tak geng kita ke, kalau mungkar tetap mungkar. Tak adalah kerana dia tak geng kita mungkar, oleh kerana dia geng kita itu tak berapa mungkar. Tak, sama ya. Itu dipanggil tajarut. Tuan faham atau tak faham ni? Blur nampak. Saya pun nak puas betul nak memahamkan, nak merendahkan apa ni kan. Tapi gitulah maksudnya. Jadi kita berdasarkan kepada prinsip dakwah tu. Bukannya kerana ada kepentingan-kepentingan syahwat dan sebagainya. Okey. Macam orang tanyalah, ustaz, apa hukum minum weko kan? Haram. Berdosa, judi kan. Itulah saya cadang nak bagi ustaz sikit. Saya dah menang 50 ribu ni kan, nak bagi ustaz sikit. Contoh kan. Apa dia jawab? Itulah dia kata. Nak khabar haram pun tak ada lah. Ni contoh lah. Saya ambil contoh mudah. Walaupun tak berapa nak topat pun tapi. Itu goyang lah, istilah goyang. Jadi baik kemungkaran tu siapa saja yang melakukannya, kita tetap menentangnya atas dasar dia adalah mungkar. Bukan sebab dia orang kita, sebab dia bukan orang kita kan. Kalau berlaku penyelewengan,
yang menyeleweng tu bukan orang kita. Oh, kita ke main kan. Ha, tapi kalau orang kita sendiri pun menyeleweng, pun kita kena tegas. Sama juga prinsip tu. Itu dipanggil tajarut. Dia tak dipengaruhi oleh individu, bukan? Ha, Orang ni merompak pun kita marah. Yang ni merompak pun kita marah ya. Ha, sama ya. Ha, yang ni kita marah dia merompak. Yang ni dia merompak tak apa. Jadi ada maslahah teh pula dah. Tak ada? Sama je keadaan dia kan. Okey. Ha, hasilnya hati-hati yang ada secebis kebaikan pasti akan tertarik dengan dakwah ini. Antara tanda tajarut menyerahkan jiwa demi di jalan Allah, jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis dibawa dalam ni, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat hadis ni lebih mudahkan kita fahamlah. Ja'a rajulun minal a'rabi ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu summa qala uhajiru ma'aka fa ausi bihi ashabihi falamma kanat ghazwatun khaybar ghanima rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an fa qasamahu wa qasama lil a'rabi fa'ata ashabahu ma qasama lahu wa kana yar'a dhahrahum falamma ja'a dafa'uhu ilayhi faqala ma hadha qalu kismun qasamahu laka rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhazahu faja'a bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha ya rasulullah qala kismun qasamtuhu laka qala ma ala hadha qala ma ala hadha tabatuka walakin itta'batuka ala an urma ilaha huna wa ashara ila khalqihi bisahmin fa amuta fa adkhala al jannata fa qala in tasduq illah yasduqa summa nahadu fi qitalil adu fa utiya bin nabi sallallahu alaihi wasallam maqtulun fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ahwa qalu na'am qala sadaqallahu fa sadaqahu. Telah datang seorang Arabi. Arabi ni orang Arab Badui kepada Nabi. Lalu dia beriman dan menjadi pengikut Nabi. Ha, orang Arab Badui ni dia masuk Islam dan bersama dengan Nabi, ikut Nabi. Ha, ni Arab Badui ni dia special sikit. Dia punya condition dia special sikit lah, lain sikit kan. Ha, dia tak sama macam sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni menjaga adab-adab dengan Nabi. Orang Arab Badui ni kadang-kadang mereka ni tak biasa dengan Nabi. Cara mereka kadang-kadang kasar. Sebab tu banyak kita jumpa dalam hadis. Soalan-soalan yang polik-polik ni banyak ditanya dia orang Badui ni, Arabi ni. Okey. Lalu dia berkata, adakah aku perlu berhijrah bersama Rasulullah? Nah, lalu baginda berpesan. Kata Badui ni kepada Nabi, aku ni kena hijrah tak? Lalu baginda pun berpesan pada sahabatnya agar berbuat demikian. Apabila berlaku peperangan Khaybar, Rasulullah SAW telah mendapat harta rampasan perang. Ini dipanggil ghanimah. Lalu baginda membahagikan harta tersebut. Baginda menyerahkan orang Badui tersebut kepada para sahabat agar diberikan kepada beliau. Maknanya bahagian daripada ghanimah. Beliau adalah pengembala unta-unta mereka. Apabila si Badui itu datang, bahagian itu diserahkan kepadanya. Beliau lantas bertanya. Para sahabat menjawab, inilah bahagian rampasan perang yang diberikan oleh Rasulullah SAW pada kamu. Beliau mengambil harta tersebut dan kembali bertemu dengan Rasulullah dan bertanya, apakah ini wahai Rasulullah? Harta ghanimah yang diberi tadi itu apa? Ini apa benda harta apa? Baginda menjawab, inilah bahagian yang aku berikan untuk kamu. Lalu Badui itu menjawab, bukan kerana ini aku mengikuti ajaran kamu, tetapi sebaliknya aku mengikuti supaya aku dipanah di sini, sambil menunjukkan pada halqumnya. Ha, ni Arab Badui ni, maksudnya walaupun dia diberi dengan ghanimah, ghanimah itu bukan menjadi matlamat keutama kepada kebersamaan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Lalu aku nak masuk syurga, maknanya dia nak mati syahid. Baginda bersabda, sekiranya kau berkata benar, nescaya Allah akan membenarkannya. Kalau benarlah cakap Badui tadi itu, nescaya Allah akan membenarkan janji tersebut. Kemudian para sahabat berangkat ke medan perang memerangi musuh. Di dalam peperangan tersebut, benar-benar Badui itu mati dipanah pada bahagian yang dia tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mayatnya dibawa kepada Nabi, lantas baginda bersabda, benarkah dia ini? Iaitu Arab Badui yang cakap dengan Nabi tadi itulah.
Maksudnya dia tetap pendiriannya. Bukan dipengaruhi oleh harta, bukan dipengaruhi oleh kepentingan. Walaupun dari satu sudut kita fikir boleh jadi orang Arab Badui ini lebih tertarik kepada harta, tapi harta tadi yang nak dibawa oleh Nabi tadi itu tidak menyebabkan dia menarik diri daripada berjihad fisabilillah. Bahkan matlamatnya tetap untuk mati di jalan Allah. Ini dipanggil sebagai tajarrud. Dia telah membenarkan Allah, lantas Allah membenarkan janji dia. Ini orang yang tetap pada jalan Allah Subhanahu Taala. Sesungguhnya sesiapa yang menerima keagungan Islam yang dibentangkan oleh Quran dan Sunnah dan dia menyaksikan bahawa ianya benar dan tiada selepas kebenaran melainkan kesesatan, maka dia perlulah bertajarrud kerana Allah, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah, iltizam dirinya agar semua urusan dan kehidupan mereka sejajar dengan hukum Allah dan segala perintahnya. Bagi mereka yang ingin menegakkan kebenaran ini di atas muka bumi, maka perlulah mendirikannya di dalam diri mereka terlebih dahulu, di dalam hati dan kehidupan mereka pada gambaran akidah, akhlak, ibadat dan tingkah laku. Ini yang disebut oleh Hasan Hudaibi. Apa dia kata? Aqimu dawlatal islamiyah fi anfusikum taqum ala ardikum, dia kata. Tegakkan daulah Islam tu, negara Islam tu dalam diri kamu dulu. Dari sudut akhlak, dari sudut akidah, dari sudut ibadat, tanam yang dalam diri kita ni dulu. Prinsip kita, adil kita, istiqamahnya kita, hebatnya apa ni, pegangan kita dengan agama Allah Ta'ala. Kita ni tegakkan dulu Islam tu dalam diri kita, dalam diri kita, nescaya dia akan tertegak di atas tanah air kamu. Jadi kalau kita nak bincang tentang manusia yang adil, kalau kita nak orang adil jadi pemimpin kita, kita sendiri kena adil dengan diri kita dulu. Kita sendiri kena berlaku adil. Kalau kita nak pemimpin yang zuhud, yang warak, maka kita dululah kena zuhud dan juga warak. Jadi maksudnya mula daripada diri kita sendiri. Sebab itu jangan pelik. Kalau kita marah yang di atas-atas, marah yang di atas-atas, kita kena muhasabah yang bawah-bawah. Sebab yang atas naik, siapa naik kan? Itu agak dah kan? Sekian dimaklumkan. Agak dah dah. Orang sebut dalam Quran begitu. Baik. Antara tajarrud yang benar ialah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ini contoh tajarrud. Beliau telah membelanjakan hartanya untuk menyelamatkan mereka yang terseksa dan golongan yang tertindas di Mekah. Bilal bin Rabah antara golongan orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Habis duit Sayyidina Abu Bakar ni pada jalan Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar lah satu-satu sahabat Nabi yang bila mana dia bagi harta semuanya, Nabi tak tolak. Sahabat lain Nabi suruh tinggalkan. Sayyidina Abu Bakar bila kata tinggal Allah dan Rasul, Nabi terima semua harta Sayyidina Abu Bakar. Itu hebat Sayyidina Abu Bakar kan. Pernah satu ketika ada seorang sahabat nak kahwin. Sahabat ni nak kahwin, dia tak ada duit. Dia jumpa Rasulullah, sahabat jumpa Rasulullah, Nabi kata pergi minta dengan Abu Bakar. Mintalah. Saya tak ingatlah amount tu, lebih kurang dalam satu dinar ke macam tu, lebih kurang lah satu dinar lah, okay? Ataupun 10 dirham macam tu lebih kurang. Minta dengan Said Abu Bakar 10 dirham lah, kita ambil lah 10 dirham. Waktu sahabat ni jumpa dengan Said Abu Bakar, Rasulullah menyuruh aku datang bertemu dengan kau untuk bantu aku nak nikah, suruh kau bagi aku 10 dirham. Lalu Sayyidina Abu Bakar bila dengar sahabat tu kata Nabi suruh jumpa dia, maka Sayyidina Abu Bakar bagi 20 dirham. Kenapa 20? Nabi suruh bagi 10. Pertama, yang Nabi suruh 10. Yang kedua, bila kau minta dengan Nabi, Nabi sebut nama aku, aku tambah lagi 10. Tu Sayyidina Abu Bakar kan. Kita jangan buat-buat kan. Ustaz suruh pergi minta dengan abang duit lah contoh kan. Pemandai ustaz tu orang hajar betul tu kan. Marah kan Allah lah.
Ha, ini di antara kehebatan lah, kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Melihara perantau yang berakad setia dan ikhlas kepada Allah. Lalu turun ke Al-Quran yang memberi khabar gembira kepada Sayyidina Abu Bakar tentang amalan yang agung ini yang beliau persembahkan semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ini ayat cerita tentang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, Allah kata apa? Dijauhkan dia dari azab neraka. Ia mendermakan harta dengan tujuan membersihkan diri dan harta benda dia. Sedang dia tidak menanggung budi sesiapa pun. Alladhi yu'ti malahu yatadhakka. Dia tak pernah rasa berjasa bila bagi harta dia pada jalan Allah. Nah, ini kehebatan Sayyidina Abu Bakar. Kita bagi sumbangan, contohlah, ini bukan kita lah, orang lain kan. Adalah dia bagi sumbangan RM300 untuk buat surau, contoh. RM300. RM300 lah. Dia kata kalau dia tak bagi duit, kata tak naik surau tu dah. Ini orang yang, apa istilah, mendakwa dengan sumbangan dia. Tapi saya nak ubahkan, Allah kata apa? Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka, bila dia beri harta, dia membosihkan dirinya daripada orang tu. Maknanya dia lupalah. Dia lupakan dan dia tak, apa istilah yang kita kata, claim apa? Tak mungkin dia tak ambil, apa istilah ini, kredit. Dia tak ambil kredit. Sayyidina Abu Bakar tak ambil kredit. Orang kita kan kadang-kadang banyak benda kita nak kredit. Kreditkan kepada saya, kata dia. Maksudnya jangan lupa sebut nama dia lah. Dia ada sumbangan ni kan. Baik, sumbangan pada tu orang pun ucaplah terima kasih pada penyumbang kita. Nah, ni yang bagi bosa-bosa ni lah. Sekali dia yang bagi bosa-bosa, tak disebut dekat orang nama kan. Bangun deh. Eh, nama Dan tak sebut kau, kata kan. Baik. Wa ma li adin indahu min ni'matin tujza. Dan hanyalah mengharapkan keredaan Allah Ta'ala, dan demi sungguhnya dia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapat segala apa yang diharapkannya. Pendirian Abu Bakar sebegini tidak dapat dihitung banyaknya. Apabila ditanya, apakah kau meninggalkan harta untuk keluargamu? Maka apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Yang tinggal adalah Allah dan Rasul, Subhanallah. Ini bukan mudah-mudah lah tuan-tuan kan. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar ni umat yang paling utama di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan pendirian sebegini, ketika keadaan yang getir, kita dapat meneladani dari sikap Sayyidina Abu Bakar berpengajaran. Bertajarut dengan semua hartanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawakal yang mutlak kerana Allah. Beliau berkata, aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul. Ini tawakal, kebergantungan, i'timad ala Allah. Kepercayaan, kebergantungan kepada Allah yang sangat tinggi. Kita ni sebut dia tawakal, tapi dalam poket ada duit tinggal lagi. Banyak beri ni tuan. Tak apa, Allah dan Rasul ada. Yang beri tu 1,000, yang tinggal 100,000. Itu Allah dan Rasul ada tu. Tak apa, Allah dan Rasul ada. Banyak ni tuan, 100,000. Allah dan Rasul ada. Tapi dalam tu ada 2.6 bilion lagi padahal kan. Contohlah, ni contoh kan. Nilainya lah kan. Sayyidina Abu Bakar ni memang habis-habis betul. Subhanallah. Menjelaskan bahawa harta pada hakikatnya hanyalah untuk Allah, manakala Abu Bakar hanya mengendalikannya. Ini di antara bentuk tajarutnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak digoyangkan ataupun dia tidak dipengaruhi oleh apa sedikit pun. Baik waktu sulitnya pun begitulah dia dengan agama, waktu dia senang pun begitulah dia dengan agama. Kita ni ialah risau juga kan, kita ni kadang-kadang waktu susah kuek je kan, waktu dah senang-senang aku takut ujian senang tu lagi berbahaya menyebabkan goncangan pada prinsip seseorang. Waktu susah dulu, waktu keto buruk-buruk lu, takbir kuek. Kuek lah. Hebat lah kan.
bila dah senang sikit ni, apalah, selesa sikit kan. Mula slow sikit. Mula slow sikit. Nampak? Nampak lah slow lah. Kita ni berjuang macam-macam cara. Ada banyak dia punya ni lah. Dia punya apa? Alasan-alasan dia kan. Saya nak berkata, senang pun begitulah dia dengan agama. Susah pun begitulah dia dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Rukun ke-9 iaitu rukun ukhuwah. Yang ini kita akan sambung bulan depan. Bulan depan ke tahun depan? Tak tahulah. Sampai bulan depan, bulan depan. Kalau tak sampai bulan depan, tahun depan lah nampak raya lah. Saya akan pergi menunaikan umrah pada 30 hari bulan ni. InsyaAllah sampai kot. Sampai. Tapi itulah, bulan depan dah maulid Nabi. Ngajar sini pula, Isab tu malam Ahad. Ini memang copek lah dikorbankan ngajar kat sini ni. Baik, untuk tuan-tuan yang berkelapangan pagi besok, saya jemput untuk ke pejabat saya di pusat pengajian Imtiaz. Mula jam 9 pagi, saya ada buat diskusi kitab, diskusi buku sirah karangan seorang apa ni, Syekh Azhar, dan buku ni dah diterjemah oleh Maulana Abdullah. Jadi dia kitab sirahnya ringkas je tapi agak terperinci. Dia bincang tiap-tiap tahun daripada apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harga bukunya RM80, masuk percuma, keluar pun free. Makan disediakan insya-Allah. Cuma makan tengah hari ya, kita minta tuan-tuan pergi cari kenduri kahwin. Kita siang sarapan ya. Makan tengah hari cari sendiri Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.